adalah libur teman-teman, jadi dia bantuin di sana. Apa? Paket. Siapa sih enggak ih? Apa teman? Ya Allah. Dapat paket teman-teman. Masya Allah. Ini barusan saya tinggal ke belakang ngambil minum, tiba-tiba ada paket datang. Wis marem. Saya lanjutkan pekerjaan saya dan nanti lanjut unboxing. Unboxing itu tadi paket ya, apa isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mbak Iti. Nah teman-teman, ini saya habis koret tapi belum selesai ya. Mulak jiko wedang sek. Kira dulu. Nah di sini baru dapat sedikit. Ini saya bersih-bersih karena nanti mau bentar lagi mau ada acara ya. Terus iki nyempet nih waktu. Biasanya nenggo nih mawek terus iki. Aku mau nih mawek serampung terus izin balik resik-resik ya teman-teman. Nenggo kebunku kok alas. Jan wis suwi tenan iki ora tak openi. Kalau yang di belakang udah bersih ya sama Bapak Erichel kemarin, tapi yang depan ini belum. Yo anak menggah-menggah untuk saat itu ya. Udah lama nggak pernah koret. Ini saya dibantuin Rijal kali ini karena Rijal libur sekolah. Amir Mbak. Yeah. Rijal lagi libur teman-teman, jadi dia bantuin di sana. Apa? Paket. Siapa sih enggak? Apa teman? Ya Allah. Dapat paket teman-teman. Masya Allah. Ini barusan saya tinggal ke belakang ngambil minum, tiba-tiba ada paket datang. Ini saya nggak pernah pesen paket teman-teman, tapi ada sahabat online nih ya, biasanya yang beliin. Nanti kita unboxing ya setelah saya rampungan. Alhamdulillah. Ini lagi kerja mengge-mengge untuk tombol, untuk paket pasti itu hadiah itu dalamnya. Nanti kita unboxing ya kalau udah rampung. Terus saya tak dokok kono dhisik. Mau melanjutkan dulu koret ya. Jambuku udah lenyap teman-teman. Wis gua krok-krok dipangani codot terus dasare yo. Wis waya entek. Wis ya teman-teman, lanjut lagi kita bersih-bersih. Ini Rijal pas libur. Mau apa tanggal apa tuh, Jal? Ora jane ya. Apa upacara ya. Jadi ini lumayan ada yang bantuin. Wes lanjut lagi. Aku kok menggah-menggah ya. Biasa nih. Tandang gawe ning kebon. Iki wes suwi tenan ora tandang ning kebon. Ya mau mak wek awake kepenak ge tak pamiti mak aku arep resik-resik kebon ngono tak tinggal balik. Ini cepet-cepet gek rampung kok nek udan nek. Biasanya kalau siang itu udan ya teman-teman. Lanjut lagi. Ini okranya saya tanam di depan malah anu ya, subur ya. Buahnya gede-gede yo pokoknya belakono. Ih. Buahku anu kukulan mah
Oke teman-teman, ini godhong mundule iki arep tak babat ya, men enam meneh ngono tak dinom-nome dek ngono tak babat ben dirupakan tonggoku yang di sapi putu. Nyandang dikundang. Iki lho anu bongkor iki lho nek rezeki. Ya. Ini kan di riting ini kan mau macul. Eh? Macul. Iya, takkan koret ben ning wong nang. Kumpul libur. Oh, oh. Awakmu bukan koret yang dibagi malah. Lah iya. Repot. Nek lupa kan sapi pun. Lah iya. Mosok doyan ta? Senang. Ih. Aku perutan. Kalau jambune jogok kro gini. Kayak yang ini. Ini kosong ini. Minggu kan nomen lah ya. Nang kono ana ayam. Lumayan toh. Eh, enggak salah tak tandur. Lah kae urung rampung kok. Oh, sih oke. Awas ala eri. Ya, nomen begitu biasa di rumah sih. Wis suwe ra ning omah lho ndak. Lah iya to. Iyalah. Biar ini resik. Iyalah kemang napa pas sampean merak kumpul ya tak biar kare gendes kok surprise bare kaya buah. Ora nganggo sendal kena anu ri. Heeh. Ri kembang. Rian. Dijal mengurat. Iki kaya nek buah iki apa cek enom ya? Buah ukrai. Kumpul teman ya. Nih. Ya ini tua ini. Tua orang ya. Apa karena gue bodi gede karena subur. Ini kumpul nganggu sorong hujal susu-susu ini kita petok ini. Ini jeruk air diganti jari gue hujal. Ganti alpukat ya. Ini enggak wah-wah. Wah, wow, gurun rendil cilik-cilik ngono kayak gurun apa itu. Bukan murah ya. Alpukat mahal. Tanggung ini. Alpukat sekarang itu kalau setekan tuh pohonnya enggak besar. Cilik. Cilik cukup. Iya. Golok wae ya. Kuat terus ya. Kuat sing nggon bau ri kono ya. Mudah kae. Ini dasarnya karmati. Ini dasarnya karmati.
Sungun gambri. Nah, itu saya lihat ada buah naga mateng-mateng, teman-teman. Itu di atas. Wah, kayak ternyata. Saya petik dulu ya, nanti langsung saya buka, saya makan. Ini padahal saya biarin biar mati gitu ya. Soalnya akarnya yang sebelah sana udah tertutup barang-barang pohon. Sisan. Ternyata saya dibohongin codot. Atasnya tuh utuh, tapi kok bawahnya wis krowok entek. Coba kita lihat yang satunya ya. Berarti itu buahnya manis ya, teman-teman. Entek ini codot. Nah, mudah-mudahan ini masih utuh. Saya petik dulu. Ini kalau masih utuh berarti rezeki saya ya. Ya Allah, entek meletek sampai mateng ya. Tuh, alhamdulillah. Yuk kita buka. Ini kayaknya saking matengnya udah meletek-meletek ya. Ih, Yuna seneng gitu biasanya. Saya ambil sedikit aja. Wow, merah. Temenan ya, merahnya. Biasanya ki buah naga ku ki nek tak pek nganti tuwek tenanan ki manis. Bismillahirrahmanirrahim. Luwek ki tenan iki. Pantes dimakan codot ya. Sing siji kaya luwek ki ya. Biasanya buah naga tuh ada asem-asemnya iki legi. Saking dalune. Mek meletek-meletek. Yo sing separuh kene Yuna. Yuna. Yuna nonton TV. Wis marem. Saya lanjutkan lagi bersih-bersihnya ya, teman-teman. Kayaknya kalau sambil ngeplok orang rampung-rampung untuk kumegai. Ini saya tutup dulu videonya ya. Saya lanjutkan pekerjaan saya dan nanti lanjut unboxing. Unboxing itu tadi paket ya, apa isinya? Yuk, kita lihat nanti ya. Dan ini sepertinya sampai di sini dulu video dari saya. Jumpa lain waktu dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.